Sebenarnya sih waktu itu gara-gara nggak sengaja sih Bu. Jadi adik aku kan memang anak desain. Terus salah satu mata kuliahnya dia memang harus bikin majalah. Terus karena kita emang senang banget sama majalah dari kecil. Terus kita semua kayak, udah aku bantuin deh, aku bantuin, aku bantuin. Jadi gitu. Dina sekeluarga suka baca majalah? Iya, aku sama adik-adik aku suka banget gitu. Jadi makanya waktu dia ada... Adik-adik ada berapa adiknya? Adanya dua. Anita sama Gita. Ini partneran semua, jadi bertiga ya usaha ini dimulai. Gitu. Pertamanya memang baru sama Anita dulu. Gita tuh join setahun kemudian karena dia waktu itu memang masih SMA gitu. Jadi setelah dia kuliah, baru deh dia ikutan sama kita. Gitu. Jadi bikin majalah, terus kontennya tentang cewek-cewek gitu. Terus semua karena bertiga ini girls gitu ya. Semua all your ideas you put it into a magazine. True. Oh gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kita tuh agak merasa ada yang kurang gitu di media yang buat anak muda perempuan. Karena waktu itu tuh nggak ada sih media yang ngomongin tentang hal-hal selain ya kalau nggak astrologi, kalau nggak artis, kalau nggak ya cowok gitu. Semua itu ada di Go Girl.